Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan melalui media film, Indonesia memperkenalkan diri ke dunia. Buktinya film The Raid yang berhasil memperkenalkan kualitas aktor Indonesia ke Hollywood. Tapi, ada juga film Hollywood yang menggunakan bahasa Indonesia di dalam dialog. Penasaran seperti apa? Langsung saja. Black Hat. Film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth ini juga bisa kita dengar menggunakan bahasa Indonesia. Film ini mengungkap jaringan hacker yang ternyata bermukim di Indonesia. Ada sejumlah dialog berbahasa Indonesia yang bisa kita dengar di film ini. Film ini juga menggunakan latar Jakarta pada bagian ending film. Strictly low tech. As in... Go to Jakarta, burglarize the place, get our hands on each server. We don't have visas or badges that work in Indonesia. John Wick Chapter 3, Parabellum. Dalam film yang dirilis tahun 2019 ini, penggemar film Indonesia dibuat bangga lantaran ada dua aktor sekaligus yang muncul di film John Wick 3. Mereka adalah Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman yang berperan sebagai shinobi alias ninja mata-mata. Keduanya sempat terlibat berjibaku untuk mengalahkan John Wick. Bahkan, Cecep dan Yayan sempat berulang kali menggunakan bahasa Indonesia. Yang menarik, pemeran dari John Wick, yaitu Keanu Reeves, ternyata juga menggunakan bahasa Indonesia ketika berhasil mengalahkan Cecep dan Yayan. Lambat dia sekarang. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Tapi tetap saja, John Wick. Ya. Sampai jumpa. Mile 22. Iko Uwais juga digait beberapa kali di dalam film Hollywood. Salah satunya ketika dia tampil memerankan karakter Linur di dalam film Mile 22. Di film action Hollywood ini ada sejumlah kata-kata berbahasa Indonesia yang diperdengarkan. Bukan cuma oleh Iko saja, tapi juga oleh karakter lain. Misalnya Lauren Cohen. Dalam satu adegan, dia berbahasa Indonesia ketika dia tengah menginterogasi Linur. Lu bohong ke gua. Saya mau keluar dari negara ini sekarang. Buka desknya sekarang. Keluarkan gua dari negara ini dan gua akan kasih sisirnya. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah jujur sih, pengkhianat. Awas tembak dia! Awas tembak dia! Bukan! Jangan ke safe house! Santar gua ke airport! Shut your mouth! Ini semua yang dia inginkan. Saya ulangi kita. Silakan semua keluar dari daerah Papua. We need all police to clear out the West Papua district. Child one. Gunman. Get him in the building behind us. Now. Fast and Furious 6.
begitu kata Joe Taslim dalam film balapan yang dibintangi Vin Diesel itu. Film Hollywood ini berhasil menarik perhatian lantaran menggait aktor film Indonesia yang tampil di franchise terkenal tersebut. Dalam sebuah aksi kejar-kejaran, Joe Taslim yang berperan sebagai Jah, sang villain, sempat mengucapkan kata tersebut ketika hendak mengalahkan kawanan Vin Diesel dan kawan-kawan. Kata-kata itu sempat viral pada zamannya. Karena film Hollywood sekelas Fast and Furious diselipkan bahasa Indonesia. Anaconda 2. Film horor Anaconda 2 mengambil latar di hutan Kalimantan. Kengerian si predator melata ini memang sekali lagi berhasil merebut perhatian. Di Indonesia sendiri, film Hollywood ini makin merebut perhatian dikarenakan ada dialog bahasa Indonesia yang sempat terdengar ketika salah satu aktor bertanya pada warga lokal. Kata-kata itu cukup kentara saat dilontarkan. Sehingga Anda bisa membawa kita orang ke hulu sungai. Di Ekunten. Film yang dibintangi Ben Affleck ini juga membawa bahasa Indonesia ke dalam salah satu adegannya. Diceritakan Christian Wolff memang hidupnya berpindah-pindah karena tuntutan pekerjaan orang tuanya. Yang istimewa adalah Wolff kecil pernah tinggal di Indonesia dan belajar pencak silat. Dalam adegan itu, guru pencak silat Wolff bilang bahwa dia harus istirahat karena terlalu giat berlatih. Pernyataan itu kemudian dibalas oleh Wolff kecil dengan berucap, "Tidak apa-apa, lanjutkan saja." Minions. Aksi Stuart, Bob, dan Kevin dalam mencari bos memang bikin penonton berhasil terpingkal. Mereka memang punya banyak aksi yang kocak, sampai akhirnya mereka bertemu Gru, orang yang dirasa tepat untuk menjadi bos mereka. Yang seru adalah, Minions berbicara dalam banyak bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Di dalam film Minions, kita bisa mendengar kata terima kasih, paduka raja, dan kemari. Tiga kata itu diucapkan dengan aksen para Minions yang cukup menggemaskan, salah satunya oleh karakter Kevin yang disuarakan oleh sang sutradara Pierre Coffin. Bagi Coffin, bahasa Indonesia terdengar seperti alunan musik. Tidak heran, mengingat dia adalah keturunan Indonesia. Ibunya adalah Anne Hadini, penulis terkenal di Indonesia. Coffin bahkan sempat ke Indonesia. Elizabeth, ruler of England. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!